Assalamualaikum sahabat Suraya, ketemu lagi dengan Ummu Suraya Channel dalam acara klasik keliling kuliner Kota Tasik. Ya alhamdulillah, sekarang bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1434 Hijriah dan 3 Februari 2022. Ummu Suraya sekeluarga alhamdulillah sedang berpuasa. Kita akan nyoba buka puasa dengan menu pecel lele dan pecel ayam yang ada di Jalan Ki Haji Jenal Mustofa. Ya, untuk sahabat Suraya yang mau nyoba-nyoba tempat yang strategis pinggir jalan, kemudian menunya lumayan murah, enak. Ayo kita ke Dua Bersaudara. Nah, kita lihat menu-menunya. Untuk minuman ada es jeruk, es teh manis, jeruk hangat, dan teh manis hangat. Kemudian untuk menu makannya ada ayam kampung, ayam negeri, soto ayam, pecel lele, dan bebek goreng. Assalamualaikum sahabat Suraya, ketemu lagi di klasik keliling kuliner Kota Tasik. Temanya hari ini yaitu pecel lele sama pecel ayam, ya. Yang rekomendasi buat sahabat Suraya semua itu di Jalan Kiai Haji Jenal Mustofa. Betul ya? Gimana rasanya nanti? Ya, harganya juga murah. Ya, rasanya enak, teman. Ya, sama saya belum nyoba. Kita terus ya. Nah, sahabat semuanya. Ya, ya, ya. Ayo kita review dulu makanannya. Ini ada nasi apa ya? Nasi uduk. Enak enggak? Enak. Alhamdulillah. Tadi baca doa dulu enggak? Gimana baca doanya? Ayo sendiri. Allahumma. Allahumma. Ya, bisa sebenarnya terus seperti itu dah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jadi ada dua jenis nasi ya, ini nasi uduk, ini nasi biasa ya. Nah, keluarga Suraya udah pesan apa ini? Soto ya. Nah, sotonya soto khas Lamongan. Nah, soto kan banyak ya, ada soto Betawi, soto Lamongan, soto Madura, dan soto-soto yang lainnya. Ini ada soto Lamongan. Soto Lamongan ini dilengkapi dengan ayam yang sudah diiris-iris kecil. Ada bihunnya juga, ada toge. Cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pas banget. Ada rasa kunyitnya, ada gurihnya. Hangat-hangat, lagi hujan-hujan, aduh menelus pisan, enak banget. Ini punya juga ada dua jenis. Nah, ada air teh, ada air putih. Aduh, datang nanti pecel lelenya ya. Ya duduknya masa gitu, kalau mau makan teh gimana duduknya yang cantik, aduh. Duduk sih ya. Hah? Ayo duduk dulu yang bagus, yang cantik. Jangan, di sana mah kotor, di sini aja duduknya ya. Ayo, duduk di sini aja. Ayo. Ayo, aku yuk, yuk, yuk. Yang soleha. Soleha. Alhamdulillah, Yaya. Belum 2 tahun setengah, udah bisa makan sendiri. Udah bisa pipis sendiri. Udah gak pakai pampers lagi, sahabat Suraya. Jadi Suraya udah berhenti nggak pakai pempes lagi ya. Kemudian kalau mau BAB ya buang air kecil udah ke WC sendiri, udah besar. Masa gitu makannya? Makanan yang nyamperin mulut, bukan mulut yang nyamperin makanan. Mau sendiri aja, mau sendiri. Insya Allah. Alhamdulillah. Enak ya? Duduknya benar, aku konsisten duduknya. Nah, makanannya sudah datang yang baru nih. Tadi ayah saya pesan pecel lele ya. Terus ada pente sate usus dan ada sate ampela ya, tahu tempe lah biasa ya. Dan ini ayam, enak, yummy, kremes-kremes sambalnya, sambal khas ya. Tambah lalapan, nggak ada semua lengkap. Ayo,
Yuk kita makan ya, udah duluan. Sekarang kita nyusul juga ayah dan Umu Suraya mau makan dulu. Atau kita cobain dulu ya. Cobain dulu nasi liwetnya dulu. Aku mau minum. Nasi liwetnya. Gak keasinan, gak kurang dalam, pas. Gitu ya. Air nasi putihnya pulen. Atas. Coba ayamnya empuk enggak? Ayamnya? Ayamnya empuk sampai ke dalam-dalam. Iya, An. Rasanya enak. Masya Allah. Lalanya? Tahu panas ya. Cuma dulu. Lalanya? Enak juga halnya. Terima kasih sahabat Suraya sudah mengikuti kegiatan klasik kali ini. Sampai jumpa lagi pada klasik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.